Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel YouTube Fadina Creative. Dah lama aku tak buat vlog. So hari ni aku dalam perjalanan nak ke Jeram untuk ambil kemah. Dah sampai Plaza Tol Ijo. Okay, kita dah sampai Plaza Tol Ijo. Rasanya lagi 10 minit lah, lagi 10 minit akan sampai. Rasanya tak sabar nak pick up 10 Village 13 Nature High, susul ke kiri untuk ambil hijau. Pelosok Salai. Okey, kalau tengok kat sini dalam 5 minit lagi sampai lah, insyaAllah 5 minit dalam 4.3 km. Excitednya aku nak ambil setelah tunggu sebulan eh. So pre-order di China, aku tak ingat lah berapa bulan eh. Dalam 20 lebih juga Jun yang lepas. So sekarang ni dah 29 hari bulan. Memang dia cakap estimate antara 27 ke 29. So hari ni memang betul lah apa yang dikatakan tu. Seller ni sangat boleh dipercayai, trusted. Macam terlepas je. Okay, kat sini nampak ada pelosok Salai ni. Okay, dia kat kiri ni. Ha, ni jalan anggrek. Sebab hari tu perasan dia pasang kemah kat luar, jadi kita nampak. So hari ni dia tak pasang, jadi kita tak nampak lah. Okay. Ha, dulu kat sini dia pasang. Ha, kat depan rumah ni. Oh tu, ha dia. Gitu orangnya, Cik Nurullah. Assalamualaikum. Terlepas saya. Sebab biasanya pasang kemah kat depan tu kan. Ha. Tak perasan. Wah, barang banyaklah sampai. Sebab yang hari ni saya banyak nak post. Oh, banyak post. Banyak nak post. Aduh, macam mana eh sekarang ni. Aku nak ambil ke tak nak ambil. Sebab aku nakkan wagon color khakis. Tapi tersilap order pula. Lama ingin memiliki wagon. Oh, 130 kilo boleh menahan beban. Hujan hilang ke ini awak ni? Wah, tu dah. Okay. Oh, dekat. Ha, terus masuk Village 13 boleh eh? Oh, ni dah punya sini. Sama juga. Ini spek lain lah. Yang lagi murah ni eh. Ni sama macam ni. Ni tak ada buka belakang ni kan. Yang ni ada. 14 kilo eh. Eh? 20. Tak ni? 20.9 kilo. 22.7 kilo tu apa? Sekali kotak. Oh, sekali dengan kotak. Oh, kat sini dia punya tulisan dia, Nature High. Nature High? Apa ni? Lepas tu. Dia tahan juga. Dekat mana dia punya switch, dekat mana dia punya... Tiga puluh satu? Apa? 31. Okey, abang. 31. Sepatutnya 25 je. Nampak? Seller ni bagi 31. Ni seorang buat boleh eh? Seorang ni. Kan? Angkat. And then saya ni kurang tinggi. Ha? Jadi untuk saya pasang outer dulu boleh tak? Sebab sebelum naikkan tolak ke atas ni. Okey, kita test. Ha. Kita cuba kan. Kita cuba. Okey, ni depan, depan sebelah sana. Tengok logo ni dah tahu dah belah mana. Ha, gitu. Oh, faham. Okey, nak naikkan dia balik.
Ni ikut dia. Tumbang dulu. Ni kalau tak sampai. Sampai. Ha, ha, buat rendah dulu kan. Oh, dia punya ni, dia punya ni tebal eh. Berapa? 2000 eh? Piu. Walaupun 2000 tapi tebal. Kan? Ha, macam ni pun dah okey dah. Lepas tu terus tolak atas je. Ha, tu kan? Dan pulang tengah ni kan? Ha, tulang tengah. Pulang tengah ni. Abang bagi center betul-betul sampai ke tengah. Ha, gitu. Ha, baru abang tolak dia naik atas. Ha. Start ambil yang belakang dulu. Ha. Tolak dia naik atas. Oh, ni dia punya ni kunci dia. Kan? Okey. Okay. Yang tengah pula. Tahan dengan kaki. Tolak naik atas. Tahan dengan kaki. Tolak naik atas. Dengan kaki. Tolak naik atas. Sampai dia punya klik eh? Ha, sampai ada klik. Tahan dengan kaki, ha, tolak naik atas. Ah, ha, okay. Gitu. And sini. Ini dia punya awning. Ha, ini dia punya awning depan lah. Oh, sedap punya skru dia. Oh, tak ada. Sebab pro bukan nature hide. Tapi ada orang macam saya tu. Dia kata tak apalah, tak nak pro pun tak berjanji ada label nature hide ni. Ha, ada. Setengah orang ada. Tapi setengah yang ada. Saya masuk dulu kan? Tak kisah tu boleh je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Merasa juga masuk sendiri punya. Okay, nampak eh. Ada pintu, ada pintu sini, pintu tingkap, 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 pintu belakang, tingkap, tingkap. Okey. Kalau awak buat seorang ni boleh kata setengah jam. Kalau betul-betul seorang-seorang lah, kalau saya nak cepat 10 minit. Berapa? 10 minit. 10 minit je. Eh? Ha, kalau saya seorang-seorang betul-betul. Tapi kukuhan ni tapi kena pack-pack lah kan. Ni dia ada lagi velcro dalam. Velcro dalam. Velcro kan ke tiang ni. Ha, oh, gitu. Faham. So dia tegang lah nanti. Ha. Okey, yang tu ada lampu. Lampu ni sepanjang ni kan? Ha, sepanjang-panjang tiang. Ha, dari sini sampai sana eh? Ha, sampai sini. Okey, so dia punya wire dia nak letak kabelnya kat sini. Ha, power bank tak dalam ni lah. Dia tutup lagi nampak ni, dia tutup. Dia tutup. So kita buka, boleh buka. Kita buka. Ni untuk bagus ada tutup kan? Ha. Untuk keselamatan, safety eh. Dia tak adalah berkarat ke apa ke. Lamalah sikit tahannya. Okeylah kalau macam tu. Tak payah habis lah. Cukup lah ni. Saja nak tengok yang ni je. Check lubang kuat-kuat ada lubang. Apa yang patut nak check? Zip, abang dah check ke? Zip. Ni ke sini, lepas tu yang ni ke sini pula. Abang check dulu. Senang saya boleh. Tak tahu yang common-common ni kena check ni. Apa buka lagi? Buka balik, tutup balik. Balik. Semua saya check. Sebelum saya post, memang saya check semua. Sebab tu saya post lambat, orang marah. Tapi, itulah. Atas tak ada lubang. Ada koyak. Biasanya orang tengok ujung ni eh. Kan? Patch lagi, patch. Patch. Tambah lagi patch. Biasanya orang tambah lagi. Outer cantik, cun. Apa lagi nak tengok? Okay, ni lah, yang ni tak boleh buka eh? Ah, tak boleh. Dia kalau yang pro boleh. Pro boleh buka terus ni. Ini boleh buka terus. Sub terus buka. Tak apalah, ni belakang pun dah boleh buka dah ni. Cukuplah, dia ada udara ventilation kan. Masuk keluar, besar ni. Ini tak boleh buka kan? Tak boleh buka. Sepanjang ini, tertutup terus. Kalau pula next. Dia jadi lagi besar. Dia sampai sini. Saiz, ikut saiz flagship. Cover awning ni kan? Ada ikut cover awning ni saiz panjang. Oh, yang tu. Tertutup kiri kan. Dia extension eh? Berapa tu tambah? Kalau yang full, yang full tu kiri kanan sekali apa semua tak dengan netting, double layer tu. Yang itu 490. Kalau yang anek saja kat depan, dah pasang ni tutup depan je kan. Yang itu 168. Dengan kiri kanan kan? Kalau yang kiri kanan tu 170. Oh, faham. Itu set anek boleh pilih asing-asing ataupun nak beli sekaligus. Complete set, dia memang jahit terus semua sekali lah, tak ada asing-asing. Pasang sekali je. Yang itu 49. Kita tengok sekeliling. Ni sisi dia pun ada tingkap eh. Bukan tingkap, apa nama? Awning. Ada awning, aku nak buka, boleh buka nantilah. Ini pun awning belakang sama macam depan. Oh, okey, yang ni pula yang belah sisi.
Okey. Ni aku wagon. Wagon dengan ini ni. Ya semua. Kapet. So ni nak tutup, memang kena tutup semua tingkap kan? Tutup dulu apa semua. Pintu-pintu tutup. Ini kalau nak turunkan pun boleh dulu kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi ni ada apa tadi? Ada pack, ada pool. Ini apa? Ini apa lah? Itu cover tengah. Hall, di antara hall dengan oh, bilik. Oh, yeah. Ya. Dia punya separate punya ni. Ini bag dia. Okey. Ini sekotak. Ini yang tarik dengan ni eh? Outer kan? Haa, dengan outer. Dia ada klik terus. Turun. Tolak. Abang tolak je ni. Ha, ni kan? Tolak. Tolak. Sampai abang rapat kat sini. Oh, okey. Abang tinggal. Oh, atas tu kena naikkan dulu. Mana-mana lah abang nak tumbang ke sana ke, tumbang ke sini ke. Cumanya ini duduk dia kat sebelah dalam. Ini jangan dia letak keluar macam ni. Dia letak ke dalam gitu. Di sini pun sama juga. Letak dia sebelah dalam. Oh, dalam situ bukannya luar sana. Kat situ. Gitu. Naikkan. Naikkan tak kisah mana-mana pun eh? Ha? Start mana-mana pun tak apa kan? Kalau naik tak apa. Ada masalah. Orang pun boleh. Satu kali. Jom kita lipat ni pula. Hutung ujung dengan okay, ujung. Okay. So tengah-tengah dia. Dia boleh lipat kat dalam. Ha, gitu. Ini sama juga. Ujung sini satu. Ujung sana satu. Ini. Dia sama betul-betul. Tak apa yang saya pegang kamera. Tak apa bang. Nak tunjukkan seorang pun boleh. Seorang pun boleh lipat. Tapi boleh macam lipat. Ni sebab saya suka cuma lipat yang kemas. Saya tak suka lipat orang kata. Ada orang main main tu je. Boleh je gulung kata. Lagi cepat. Memang cepat tapi itulah. Saya boleh buat. Saya pernah buat 3 minit je. Tapi boleh masuk kan dalam beg? Boleh masuk. Nurul. Ya. Yeah. Mattress ada lagi? Bed. Sold out. RM35 tu. Sebabnya grup abang memang ramai betul order. Masa tu promote kau-kau kot. Lah bang. Oh ni memang cara yang kemas lah. Ni kemas. Sebab saya suka macam ni. Tapi lambat lah sebab saya suka. Saya suka kemas. Sebabnya bila saya lipat, saya dah tahu dah next camping. Ni belah mana? Yang satu set lagi sebelah mana? Gitu. Saya dah tahu dah. Macam ni bila abang buka kan? Yang belah dalam ni tadi, yang lipat ni memang dah tentu sebelah sana. Yang belah belakang dah tentu sebelah sana. So abang tak ada pening dah bila buka next camping nanti. Oh. Ini keluarkan angin dia sikit tu. Keluarkan sikit-sikit je. Dia tak ada teruk sangat nak keluarkan dia. Kena tengah buang angin. Macam ni cara buang angin dia. Tak susah sangat pun. Ini PL saya lah. PL saya suka simpan benda ni kat dalam. Betul. Betul. Dia tak ada dia kemas. Kalau kat luar tu macam serabai sikit ah. Saya tak betul sangat. Rumah sepah tak apa. Barang camping tak boleh sepah. Tanya. Yang ni boleh masuk besar ni? Boleh. Tapi kena tekan-tekan sikit. Oh, okey. Macam tu. Golik-golik je. Golik-golik dah siap. Barang-barang ni, saya tak suka masukkan dalam kemah. Macam pool ni apa semua. Jadi, biasanya saya letak tepi-tepi ni je. And then, cari kepala. Kepala. Ini ke kepala dia. Ini kaki. Ini kepala. Kaki yang keras kan? Kepala lembut kan? Dia tak ada kayu, tak ada besi sangat? Tak ada. Ya, ada juga besi. Ni yang plastik bulat tu kan? Yes.
panjang sikit. Dalam beg ni sebenarnya H-Hide ni boleh muat lagi dia punya ground sheet. Boleh muat sekali dalam ni. Ya, ground sheet boleh muat lagi. Boleh. Tapi kualiti yang dia punya dip dah. Takut je dia. Okey, okey, jangan risau. Nampak okay. Dia punya tu pun solid. Ha. Jangan risau, dia okey. Okey mah, kalau koyak ke, kena kayu ke, kena apa, abang cepat-cepat call saya. Post bahagian, post macam outer je. Post kat saya, saya pergi jahit. Tak masalah. Punya Allah, kita lupa nak buka dia punya ni tadi. Tak apa. Tak payah, okey. Ha. Saya ambil gambar ni dulu eh. Sebab saya nak hantar kilang. Saya bayar penuh ni, RM1,400. Saya tu saya ni RM1,450 RM1,450 masa promo kan. Saya bayar penuh kat kilang. Saya nak collect claim lah. RM1,450. Kat mana lagi yang paling murah boleh dapat? Virgin. Ha, contact budak ni. Nurullah. Nak panggil Nurul pun boleh. Dia lagi suka.